Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar segar tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mensubscribe channel ini. Kabar terbaru dan menarik Ayu Ting Ting di malam hari ini, di mana ada sebuah postingan di salah satu sahabat ya, fans Ayu Ting Ting, yakni akun Instagram yang bernama mamahyoyom6, di mana akun ini merepost kembali postingan akun pribadinya Melanie Ricardo. Wah, ada apa ya dalam postingan kali ini? Ternyata Melanie tadi berkunjung ke rumahnya Ayu Ting Ting. Apa sih yang ingin dicari oleh Melanie? Kok ia sampai ke rumahnya Ayu Ting Ting? Di sini Bang Mimin agak sedikit kepo ya dengan sarang hiu yang mereka utarakan. Wah, mungkinkah Melanie mencari kabar ya mengenai siapa sih laki-laki yang saat ini dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting? Karena akhir-akhir ini Ayu Ting Ting sering digosipkan dengan siapapun yang dekat dengan dirinya. Baru-baru ini kan yang kemarin kita tahu ia dijodoh-jodohkan dengan yang menggandeng dirinya ketika di acara Brownies ya. Lalu apa sih maksud Melanie ini? Bang Mimin jadi salpok ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar berikutnya. Tak lupa dalam postingan tersebut Melanie menuliskan sebuah caption, keluarga Cemara senang banget disambut hangat disiapin makan. Makasih ayah dan ibu. Itu adalah potongan sepenggal caption dari Melanie Ricardo ya. Lalu dari postingan tersebut tentu dikomentari oleh para sahabat, di antaranya Anissa Sroslina, kata dia, oh pantas pulang cepat dari kafe. Itu adalah tanggapan dari salah satu sahabat ya yang melihat postingan Melanie Ricardo. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.